Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الحمد لله sahabat ASATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat yang banyak untuk kita sehingga hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan Islam dan iman di dalam dada kita, dan kita masih diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang beramal saleh. Dan pantas rasanya bagi kita untuk bersyukur dengan semua nikmat yang banyak yang Allah berikan itu kepada kita. Sahabat ASATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita masih dengan tema yang sama, dengan tema besar yaitu kuntum khaira ummah, menjadi khair ummah, atau dalam judul yang kita sampaikan adalah peta jalan menjadi ummah terbaik. Sahabat ASATV yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai kepada pilar yang kedua. Dan pilar yang kedua itu adalah al-izzah atau kemuliaan. Dan berbicara tentang kemuliaan, ada tiga hal yang menjadi kemuliaan bagi orang beriman. Ada tiga hal yang bisa memberikan efek atau dampak kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Kemuliaan yang pertama itu adalah kita mulia dengan Islam. Sebagaimana disampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan inna kunna azullu qaum wa azzanallahu bil Islam. Kita ini ada dulu umat yang atau kaum yang terhina, namun kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Sahabat ASATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam memuliakan manusia. Dengan Islam itulah manusia menjadi mulia. Maka ada tiga hal yang dengan keislaman itu, maka kita menjadi mulia. Yang pertama adalah kita mulia dengan pemahaman Islam kita. Jika pemahaman kita adalah pemahaman yang benar, maka pemahaman yang benar tentang Islam itu akan memuliakan kita. Pemahaman tentang bagaimana akidah di dalam Islam, pemahaman tentang bagaimana syariah di dalam Islam, pemahaman tentang bagaimana akhlak di dalam Islam. Bahwa Islam dibangun di atas tiga perkara itu, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berbicara tentang tauhid, tentang bagaimana ikatan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sana tumbuhlah iman. Dan dari iman itulah maka kemudian lahirlah keyakinan. Kemudian bicara syariat atau syariah, maka kita berbicara tentang pemahaman hukum dan praktek-praktek dalam ibadah-ibadah kita keseharian sebagai seorang mukmin. Sebagai bukti atau aplikasi keimanan itu adalah amal-amal kita. Dan amal saleh itu dibuktikan dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu kemudian pemahaman tentang akhlak, tentang bagaimana etika, bagaimana adab kita dalam berinteraksi dengan Allah dan dengan sesama makhluk lainnya selain kita. Sahabat ASATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mulia dengan pemahaman Islam yang benar. Kita mulia dengan praktek berislam yang benar, dan kita mulia
dengan memuliakan manusia. Mulia dengan pemahaman tentang akidahnya, mulia dengan praktek berislam yang benar dengan syariatnya, dan mulia dengan memuliakan manusia, yaitu dengan akhlaknya. Bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana memuliakan tetangga, bagaimana memuliakan tetamu, dan bagaimana memuliakan kaum muslimin. Itulah ketika kita berbicara tentang Islam, tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Itu yang sudah kita bahas setidaknya di dalam pertemuan sebelumnya. Sahabat Asah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita akan berbicara tentang hal kedua yang menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Setelah yang pertama adalah Islam itu sendiri, maka kemudian yang kedua adalah kita mulia dengan Al-Qur'an. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah meninggikan atau mengangkat atau memuliakan, Inna Allaha yarfa'u biha, dengan Al-Qur'an. Allah mengangkat, meninggikan dan memuliakan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Itu di perkataan atau potongan yang pertamanya, innallaha yarfa'u bihal kitab bihadzal kitab aqwaman. Allah memuliakan, meninggikan dan mengangkat derajat sebuah kaum itu dengan hadzal kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa yada'u bihi akharin, tapi juga Allah menghinakan, Allah merendahkan, Allah menjatuhkan derajat dari sebuah kaum juga dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Allah akan meninggikan dan memuliakan derajat seseorang atau sebuah kaum dengan Al-Qur'an jika dia berinteraksi dengan Qur'an. Jika kalau dalam konteks interaksi, dia berinteraksi dengan membacanya, dia berinteraksi dengan mengamalkannya, dia khusyuk dalam interaksinya. Allah akan memuliakan derajat orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Lalu kemudian dia mengamalkan Al-Quran. Tapi kemudian Allah juga bisa menghinakan derajat dengan seseorang atau sebuah kaum dengan Al-Quran. Yaitu ketika dia jauh dari Al-Quran, dia tidak mengenal Al-Qur'an, dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, atau bahkan perilakunya, perbuatannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Belum lagi nanti kita bicara dalam hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah mereka yang ta'allama al-Quran wa'allama. Yang dia memahami, ya, mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Quran saja, maka pada saat itu kita sudah mengupayakan, kita sudah berusaha kan, untuk menjadikan diri kita sebagai sebaik-baik manusia, kan. Menjadi manusia yang terbaik di antara manusia, khairukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar Quran
sesungguhnya kita sedang memuliakan, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang terbaik. Apalagi jika kemudian kita mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, kenapa kemudian dengan Al-Quran kita menjadi mulia? Sebab ketika kita bersama Quran, kita erat, kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan terhindar dari dosa yang besar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat yang ke-100, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Kata Allah, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan memikul, memanggul beban dosa yang sangat besar di hari kiamat. Maka berlaku sebaliknya. Ketika kita tidak berpaling dari Quran, ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita dekat dengan Al-Quran, bahkan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita akan terhindar dari dosa besar yang akan dipikul di hari kiamat nanti. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran, dengan Al-Quran, kita bukan hanya dimuliakan menjadi sebaik-baik manusia di antara manusia, tapi bahkan Allah membebaskan kita dari memikul dosa yang besar di akhirat nanti. Mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Bagaimana selanjutnya, kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asad TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profit, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asad TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ketika kita, kenapa kemudian Quran, dengan Quran kita dimuliakan, sudah dua poin tadi kita sebutkan. Bahwa dengan Quran, maka kita menjadi diangkat derajatnya. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi. Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Yang kedua, bahwa dengan Quran, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Lalu apalagi yang dengan Quran itu kemudian kita menjadi mulia, yaitu kita terhindar dari dosa besar yang sangat bisa jadi akan kita pikul di akhirat nanti jika kita berpaling dari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-100 tadi. Lalu apalagi, sahabat Asad TV, dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk, dan bahkan dengan Al-Quran pula, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allah menyebutkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Kata Allah, وَالَّذِينَ, dan orang-orang yang يُؤْمِنُونَ بِمَا, mereka beriman, ya kan, أُنْزِلَ إِلَيْكَ, kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Apa itu? Yaitu Al-Quran. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum mereka. Apa itu? Yaitu kitab-kitab yang terdahulu. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ, bahkan mereka yakin dengan adanya kehidupan di akhirat nanti. Itu di ayat yang keempatnya. Lalu di ayat yang kelimanya, Allah katakan, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka itulah, kata Allah, عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ, yang kepada mereka itu diberikan petunjuk. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ, mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dia beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Lalu kemudian dia yakin dengan akan adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab keimanannya kepada Quran itulah, maka kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab dia iman kepada Quran itulah, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan di antara wujud keimanan itu bukan hanya meyakini kebenaran Quran, meyakini bahwa Quran itu adalah kitab Allah, tapi juga kemudian dia berinteraksi dengannya. Dia bergaul dengannya. Dia akrab dengan Al-Quran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Bukan hanya sampai di situ saja, tapi bahkan yang menyebabkan kita mulia dengan Al-Quran, karena dengan Al-Quranlah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'anlah rahmat Allah itu akan dilimpahkan dan dicurahkan kepada kita. Sebagaimana Allah mengatakan kepada kita di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-155. Di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Di mana Allah mengatakan, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا, dan Al-Quran itu, kitab itu, adalah kitab yang Allah turunkan dan dia diberkati. Jadi di dalam kitab itu ada keberkahan. Maka siapapun yang berinteraksi dengannya, dia akan mendapatkan keberkahan. Lalu kemudian Allah katakan, fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah Quran itu. Ikutilah semua petunjuk yang disampaikan Allah di dalam Quran. Dan untuk mengikutinya, kita harus mengetahuinya. Kita harus memahami dan mengerti apa yang disampaikan di dalam Quran. Kalau untuk mengetahuinya, mungkin kita bisa dengan membacanya. Tapi untuk bisa memahami dan mengertinya, berarti kita harus bisa memiliki ilmu Al-Quran. Setidaknya paling minimal, kita mengerti terjemahan apa yang dimaksud dari setiap ayat-ayat Allah tersebut. Lalu kemudian, setelah Allah katakan fattabi'uhu wattaqullaha wattaqu la'allakum turhamun, ikutilah Quran itu,
ya kan? Dan kemudian bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran di dalamnya ada keberkahan. Quran itu sendiri keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengambilnya, mengimaninya, mengikutinya, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita buka di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Allah mengatakan, hai manusia, sungguh qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran dari penciptamu, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh atas segala penyakit yang ada di dada. Wa hudan, dan juga petunjuk. Wa rahmah, dan juga rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Allah menginformasikan, Allah memberikan pengumuman kepada manusia bahwa sesungguhnya telah turun sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Yang dengan Al-Quran itu, maka ada 4 fadilah. Yang ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Secara rinci tentang fadilah Al-Quran. Dan 4 fadilah itu, kata Allah, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran. Ada pelajaran di dalam Quran. Dan pelajaran itu sejatinya mencerdaskan. Pelajaran itu sejatinya memberitahukan. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tadinya bodoh menjadi pintar. Pelajaran itu sejatinya menyadarkan. Orang yang awalnya tidak sadar karena kebodohannya, maka dengan ilmu dia menjadi sadar. Mana yang baik dan mana yang buruk. Dan pelajaran itu sejatinya menyelamatkan. Karena orang yang sadar, orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia akan terselamatkan dari segala keburukan. Atau dia akan terselamatkan dari jalan-jalan atau apapun yang bisa menjerumuskan dan menjatuhkan dia. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bukan hanya sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, tapi juga wasyifa, sebagai obat atau penyembuh. Mohon maaf, lebih tepatnya bukan obat, tapi penyembuh, syifa. Wa syifa'ul lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam dada. Bahkan disebutkan dia bukan hanya terkait dengan penyakit non fisik, ya, kegelisahan, kegundahan, ya kan, stres, depresi, itu kan awalnya dari hilangnya ketenangan di dada. Tapi juga termasuk diantaranya adalah penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Bahkan secara medis pun sudah dibuktikan bahwa tidak sedikit penyakit-penyakit fisik itu justru muncul karena disebabkan penyakit yang non-fisik. Karena kegelisahan, karena kegundahan, karena stres, karena depresi, itu bisa berdampak kepada kesehatan fisik seseorang. Akan ada organ yang terganggu. Dan ketika organ itu terganggu, maka dia menyebabkan sakit fisik dirasakan. Wa syifa'ul lima fis sudur. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmah, dan juga sebagai rahmat. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Jadi kita mulia dengan Al-Quran karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya lah, maka Allah menyelamatkan kita
dengan kasih sayangnya lah, maka Allah akan memuliakan kita, meninggikan kita. Kalau kita mau bicara dalam konteks keseharian misalnya, orang tua, kan disebutkan ada pepatah kita ya, kasih apa, kasih anak, ya kan, atau kasih ayah lah. Ya. Tapi lebih enak kita posisikan antara anak dengan orang tua, ketimbang membandingkan ayah dengan ibu. Kasih anak kepada orang tua itu sepanjang jalan. Tapi kasih orang tua kepada anak itu, kan, bukan hanya, mohon maaf, mungkin pepatahnya bukan seperti itu. Kasih orang tua itu sepanjang galah, kasih anak itu sepanjang galah, kasih orang tua itu sepanjang jalan. Artinya apa? Anak itu mungkin punya rahmah, punya kasih sayang kepada orang tuanya. Tapi kasih sayang anak itu tidak akan pernah lebih baik, lebih panjang, lebih bagus daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, itulah sebaik-baik kasih sayang makhluk terhadap makhluknya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah kasih sayang orang tua. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya bahkan. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih panjang daripada panjangnya jalan. Bahkan lebih panjang daripada panjangnya usia dunia ini. Bahkan lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana selanjutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Dalam konteks fadilah Al-Quran tadi. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-57 yang di session atau segmen sebelumnya saya bacakan tadi. Ketika Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa ada empat fadilah Al-Qur'an. Ada empat fadilah Al-Qur'an. Yang pertama dia adalah sebagai pelajaran. Dan ketika kita bicara tentang pelajaran, sebagaimana saya pernah membahas sebelumnya, yaitu di dalam pelajaran itu, dalam proses belajar itu, yang dituntut salah satunya adalah kemauan dan kemampuan untuk berpikir. Dan ketika kita bicara tentang berpikir, maka prosesnya setidaknya ada tiga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari mulai ta'qilun, tafakkarun, dan tazakkarun. Itulah tingkatan dan levelnya. Dengan ta'qilun, kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan tafakkarun, kita dari sekedar tahu menjadi mengerti, memahami. Dengan tazakkarun, kita bahkan bukan hanya sekedar memahami dan mengerti, tapi kita mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran, yang dibalik dari apa yang nampak. Jika memahami dan mengerti, kita hanya memahami dan mengerti apa yang nampak, yang kelihatan. Tapi ketika dia sampai pada level hikmah, dia bisa mengetahui, melihat, mendapatkan
apa yang dibalik yang nampak tersebut. Atau apa yang tidak nampak oleh kebanyakan orang, tapi dia mampu melihatnya dan mengambilnya sebagai pelajaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kita sebut saja di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-138. Ketika Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil mu'minin lil muttaqin. Hadza bayanun. Al-Qur'an ini kata Allah adalah bayanun. Penjelasan atau penerangan. Sahabat Asa TV, penjelasan, penerangan. Yang dengan penjelasan dan penerangan itu, orang yang tadinya gelap, jahil, enggak tahu, menjadi terang. Menjadi seakan-akan mendapatkan cahaya. Yang awalnya tidak paham, menjadi paham. Kalau dalam bahasa psikologi itu, seakan-akan dia mendapatkan efek aha. Aha inspiration. Aha. Awalnya enggak tahu, tiba-tiba seakan-akan tercerahkan. Yang awalnya enggak tahu bagaimana, tiba-tiba terjelaskan apa yang selama ini tidak difahami. Banyak sekali. Dan ini nampak jelas ketika kita buka Al-Quran dalam ayat-ayat tentang kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini. Misal saja kita sebut ketika Allah katakan misalnya wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan mereka melihat, ya kan, jibala, ya kan, gunung itu tahsabuha jamidatan. Mereka melihat seakan-akan gunung itu tetap di tempatnya. Wa hiya tamurru marrasa, padahal sesungguhnya gunung itu dia berjalan, dia bergerak. Marrasahab, seperti gerak dan jalannya awan. Ya, kalau kita lihat ke langit, sahabat Asa TV, ya, kita lihat ke langit, maka kita akan lihat tuh, kan, bahwa awan itu kelihatan sepertinya tetap di tempat, tapi sesungguhnya dia bergerak. Cuma memang pergerakannya itu yang kelihatan oleh kita lambat sekali. Tapi kalau kita lihat dari dekat, pergerakan awan itu sesungguhnya cepat. Karena apa? Karena begitu luasnya langit, sehingga secepat apapun pergerakan sebuah benda, terlihatnya seperti lambat. Atau paling gampang lah misal. Ketika pesawat lewat di atas rumah kita, di langit di atas rumah kita, pesawat itu kan bergerak dengan kecepatan sampai 900 km per jam. Bayangkan. Kalau kita nonton TV, nonton MotoGP, atau nonton F1, Formula One, itu kecepatan mobil Formula One itu kan bisa sampai 200-250 km per jam. Dan kita lihat pergerakannya itu cepat sekali. Pesawat itu sampai 900 km per jam. Hampir 4 kali dari kecepatan F1 ataupun MotoGP. Tapi kalau kita lihat dia ada di langit bergerak terbang, itu kan pergerakannya seakan-akan lambat sekali. Makin tinggi dia, di ketinggian yang paling tinggi, di 10.000 kaki, itu makin kelihatan lambat dia bergerak. Kenapa? Karena makin tinggi dia terbang, makin dia nampak kecil sekali di hadapan langit itu. Sehingga ketika makin luas langit itu kelihatan, sekalipun secepat 900 km per jam dia bergeraknya, tapi seakan-akan bergerak pelan sekali. Sahabat Asa TV, begitulah gunung. Kita melihatnya seakan-akan gunung itu tetap di tempatnya, padahal sesungguhnya dia bergerak. Bergeraknya seperti geraknya awan, lambat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sehingga yang sempat saya ketahui bahwa pernah salah seorang pendaki gunung itu membuktikan. Jadi di tahun 70-an kalau tidak salah, ya, tahun 70 atau ya sekitar itulah ya. Dia
melakukan penjalanan ke Mount Everest gitu, melakukan pendakian ke Mount Everest, dan ketika itu dia mendapatkan ordinat, ya, titik ordinat Mount Everest itu ada di titik, ya kan, ada di bujur sekian dan sekian, kan biasanya begitu ya, kalau orang menentukan titik atau tempat dari sebuah titik gitu, maka dia bisa pakai ordinat, ordinatnya di muka bumi itu ada di berapa derajat. Kalau Indonesia misalnya kan kita belajar, Indonesia itu terletak, ya kan, ordinatnya antara 95 bujur timur sampai 141 kalau tidak salah ya, bujur timur. 6 lintang utara ya kalau tidak salah, 6 atau 9 lintang utara sampai 11 kalau nggak salah lintang selatan. Kurang lebih begitu. Saya hanya mohon maaf karena sudah lama pelajarannya jadi saya nggak terlalu yakin dengan angka-angka tadi, tapi hanya untuk memberikan gambaran kepada sahabat Asa TV bahwa tempat itu Indonesia sebagai sebuah daratan, sebagai sebuah tempat, titiknya itu, ya kan, itu bisa diketahui ada di bujur berapa, di lintang berapa, dengan angka-angka namanya ordinat tadi. Nah begitu pula Mount Everest gitu, dari pegunungan Mount Everest itu. Ketika pendaki itu mau mendaki di tahun 70-an itu, dia dapati dia ada di ordinat sekian. Hingga 25 tahun kemudian, dia melakukan pendakian lagi, hendak melakukan pendakian lagi. Ketika dia baca letak Mount Everest itu ada di ordinat berapa, ternyata ya kan, titik ordinatnya sudah berubah dibandingkan 25 tahun sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Ada pergeseran tempat dari Mount Everest. Walaupun mungkin pergerakannya hanya kecil, ordinatnya mungkin hanya 1 derajat, atau bahkan mungkin setengah derajat. Tapi pergeseran itu terjadi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Perubahan itu, pergerakan itu terjadi. Nah dari situ kemudian, ketika tadi dengan ayat tadi gitu, وَتَرَوْا الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ. Maka kemudian, bagi orang yang ilmuwan ketika membaca ayat itu dia akan terkejut, kan dia kenapa dia terkejut, kok yang disebut Quran yang turunnya Quran ini 14 bahkan 15 abad yang lalu di sebuah negeri antah berantah, ya kan, yaitu di kota Makkah, negeri yang di zaman itu tidak ada di dalam peta dunia karena dianggap tidak ada. Karena peradaban yang ada pada saat itu hanyalah Romawi dan Persia. Kemudian diturunkannya kepada seorang manusia yang ummi. Seorang manusia yang tidak bisa membaca. Di masyarakat yang jahil. Sementara ilmu pengetahuan modern baru mengetahui pergeseran dan pergerakan itu ya di akhir-akhir abad ini, di abad-abad ke-20-21. Sementara itu sudah dibicarakan di Quran. Itu yang membuat mereka terkejut. Wah, ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu yang ada di dalam Al-Quran adalah sumber dari ilmu yang dimiliki manusia. Buktinya apa? Quran sudah membicarakannya jauh sebelum manusia membicarakan tentang sesuatu hal itu. Itu baru kita bicara tentang gunung. Belum nanti kita bicara tentang matahari. Belum kita bicara tentang orbitnya, tentang bumi, tentang orbitnya bumi, tentang bulan, tentang orbitnya bulan. Atau bahkan yang lebih besar lagi, yang hingga hari ini manusia pun bahkan secara keilmuan masih mereka-reka saja. Belum bisa memastikan. Tapi Quran sudah membicarakannya secara pasti, dan pembicaraan Quran itulah yang membuat semua rekan-rekan manusia itu seakan-akan manusia tercerahkan di antara rekannya itu mana yang mendekati kebenaran dengan dicocokkan berdasarkan Quran. Itu ketika bicara tentang penciptaan alam semesta ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah pelajaran di antara pelajaran dalam Quran. Banyak pelajaran-pelajaran lain. Kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu. Itu kan menjadi pelajaran juga. Jadi dari pelajaran dari level yang terendah, dari gak tahu jadi tahu,
dari tahu jadi mengerti, dari mengerti kemudian dia bisa ngambil hikmah. Nah, di antara pelajaran yang tertinggi itu hikmah. Ya, ketika Allah bercerita kisah-kisah kaum terdahulu yang mereka ingkar, kemudian mereka mendapatkan azab. Sehingga banyak sekali kan ayat-ayat itu kemudian ditutup dengan kalimat afala ta'qilun, tidakkah kalian mengetahui, afala tafakkarun, tidakkah kalian memahami, mengerti, afala tazakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, itu fadilah Quran yang pertama. Dia sebagai pelajaran. Dan Allah mengatakan di dalam surat Ghafir, ya kan, ayat yang ke-13. Kata Allah, وَمَا يَتَذَكَّرُوا إِلَّا مَنْ يُنِيب. Dan tiadalah akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, إِلَّا مَنْ يُنِيب. Kecuali orang yang kembali. Kecuali mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah itu artinya maknanya apa? Kembali kepada Al-Qur'an salah satu maknanya. Merujuk mencari tahu apapun yang dialami di dalam kehidupannya dengan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ada penjelasan. Maka dia kembali kepada Allah dengan cara dia kembali untuk berinteraksi, membaca, memahami, dan mempelajari Quran, serta mempraktekannya. Dengan begitu, maka dia akan mendapatkan pelajaran. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang fadilah yang kedua, sebagai wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai syifa. Allah tidak sebut sebagai dawa, sebagai obat. Karena antara obat dengan syifa itu berbeda. Obat itu, ya, dia bisa berefek kesembuhan, tapi bisa juga tidak. Sama seperti halnya kita bicara obat, dokter kasih obat. Dengan obat dari dokter bisa jadi sakit kita sembuh, tapi bisa juga enggak. Sama ketika kita bicara obat herbal, begitu juga. Bisa jadi dengan obat itu sembuh, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena obat itu bukanlah sumber kesembuhan. Tapi obat itu hanyalah wasilah yang Allah berikan, yang dari wasilah itu bisa saja manusia mendapatkan kesembuhan. Tapi belum tentu. Jadi obat atau dawa itu adalah wasilah untuk kesembuhan. Dia bukan sumber kesembuhan itu sendiri. Karena dia bukan sumber, boleh jadi dia mengantarkan pada kesembuhan, tapi boleh jadi tidak. Tapi ketika kita bicara syifa, syifa itu adalah sumber kesembuhan. Maka apa? Dia pasti memberikan efek dan dampak kesembuhan. Makanya disebutnya adalah penawar. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, Quran itu penawar. Jika apa, kalau bahasa gampangnya itu stabilisator. Orang nih kalau dalam dunia pengobatan gitu, ada namanya di herbal itu ada namanya mengkudu. Mengkudu itu sebutannya stabilisator bagi tekanan darah. Artinya apa? Orang kalau tensi darah, tekanan darahnya terlalu tinggi, dengan mengkudu ya distabilkan. Dengan mengkudu maka tekanan darahnya dinormalkan. Atau jika tekanan darahnya terlalu rendah, dengan mengkudu kembali lagi dinormalkan. Jadi kalau ketinggian dibalikin ke normal, kalau kerendahan dibalikin lagi ke normal, stabilisator. Nah, penawar itu di antara maknanya, ya kan, penawar dia menormalkan. Sehingga normal itu adalah kondisi yang baik, yang sehat, yang ideal. Kalau berlebihan diidealkan, kalau kekurangan itulah Quran. Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar. Dan penawar itu efeknya adalah kesembuhan. Dan pasti sembuh. Jika obat, jika dawa belum tentu sembuh,
tapi syifa dia pasti sembuh. Kenapa? Karena dia adalah sumber dari kesembuhan. Kenapa dia sumber kesembuhan? Sebab Quran itu adalah kalamullah. Penyakit itu dari Allah dan kesembuhannya pun juga dari Allah. Dan ketika Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah, maka disitulah sumber kesembuhan tersebut. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah. Baik penyakit batin maupun penyakit fisik. Itu makanya yang namanya ruqyah syar'iyah, ya kan, dengan kalimat-kalimat Quran bukan hanya untuk menyingkirkan penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit apa non fisik gitu. Bukan hanya babnya tentang jin ya, tapi termasuk di antara depresi, ya kan, orang enggak tenang itu non fisik. Itu bisa ditenangkan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenteram. Menjadi tenang, tekanan ya kan, atau apa depresi yang disebabkan oleh tekanan itu akan hilang tekanan. Akan sembuh. Dia menenteramkan. Itu yang sifatnya batin, non fisik. Tapi yang bersifatnya fisik juga bisa. Makanya terapi ruqyah sekalipun ya kan, dengan ayat-ayat Allah juga bisa menyembuhkan juga penyakit-penyakit fisik, bukan hanya penyakit non fisik. Sahabat Asatv yang ini. Dan contoh-contohnya sebagaimana dilakukan Rasulullah dan para sahabat juga banyak sekali. Quran sebagai penawar. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tegaskan nanti di dalam banyak ayatnya. Tapi bagaimana penjelasannya? Kita akan sambung setelah yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asatv Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profit, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asatv Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Quran sebagai syifa, wa syifa'ul lima fis sudur. Penawar atau penyembuh bagi sakit, penyakit yang ada di dada. Sahabat Asatv, saya tidak ingin mengeksplor lebih jauh. Ini kalau dieksplor lebih jauh, ini dahsyat sekali nih ketika bicara di dada. Ada apa di dada? Apa yang ada di dada? Itu nanti dahsyat sekali. Termasuk nanti kita bicara penyakit-penyakit apa yang tumbuh, yang muncul dari sebab yang ada di dada. Itu menarik. Ya, tapi itu jadi panjang sekali nanti. Saya tidak ingin bicara itu, tapi hanya ingin menegaskan sebagaimana fadilah Quran disebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-50 tadi, 57 tadi. Bahwa dia menjadi penyembuh, menjadi penawar. Bukan menjadi obat, tidak. Karena obat bisa sembuh, bisa enggak dengan obat. Tapi kalau syifa, dia pasti sembuh. Dia pasti kembali normal. Sahabat Asatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang. Jadi bukan hanya Qur'annya ya, tapi keterangan yang ada di dalam Qur'an. Contoh paling gampang. Pernah satu hari ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah menceritakan tentang sakit yang dialami oleh temannya. Jadi temannya itu sakit perut gitu, dan karena sakit perut maka dia kemudian buang-buang air, kemudian muntah-muntah. Lalu dia datang kepada Rasulullah bertanya, Rasulullah, teman saya sedang sakit. Adakah obat yang bisa engkau beritahukan kepadaku untuk menyembuhkan sakit temanku ini? Lalu kata Rasulullah, berikan madu. Lalu diberikanlah madu. Dia pulang ke rumah temannya, diberikan madu. Tapi setelah diberikan madu, malah yang ada buang-buang airnya makin tambah sering. Muntahnya makin sering. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah yang kedua kalinya. Dia sampaikan, dia ceritakan apa yang terjadi. Lalu dia tanya lagi, ini gimana lagi berikutnya Rasulullah? Kasih apa nih?
Lalu kata Rasulullah, berikan madu. Karena sahabat, ya kan, dia thiqahnya luar biasa kepada Rasulullah. Walau kenyataan pertama dikasih madu, malah tambah sering muntah dan buang airnya. Tapi dia yakin, dia thiqah dengan Rasulullah. Dia kasih lagi madu untuk yang kedua kalinya. Tapi begitu kasih madu untuk yang kedua kalinya, yang terjadi sama saja. Tidak ada perubahan. Lalu dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia tanya lagi, untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah memberikan saran yang sama. Dia lakukan lagi, dan tidak ada perubahan juga. Yang ada semakin sering buang-buang air dan kemudian muntahnya tadi. Lalu kemudian ketika dia datang lagi kepada Rasulullah menanyakan, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya perut temanmu itu sedang berdusta. Coba bayangkan sahabat Asatibi, ya, sakit perutnya diobati dengan dikasih madu, ya kan? Enggak berubah, dikasih lagi yang kedua kalinya. Gak berubah, ditanya lagi, disuruh lagi kasih madu, gak berubah juga. Kata Rasulullah, bukan simpulannya, nih madu ini, kan ternyata gak cocok, bukan. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya perut temanmu itu sedang berdusta. Bingung sahabat, apa maksudnya perut temanku sedang berdusta? Kata Rasulullah, karena Allah tidak mungkin berdusta. Kenapa? Karena madu menjadi penyembuh itu, menjadi syifa, menjadi penawar, dan terutama diantaranya adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di perut, madu itu Allah yang mengatakan di dalam Quran. Yang Allah sebutkan bahwa Allah keluarkan dari perut lebah itu cairan berupa madu yang dia menjadi penyembuh. Dan ketika Allah mengatakan itu di dalam Quran, Allah tidak mungkin berdusta. Artinya apa? Pasti dia akan menyembuhkan. Tapi jika ternyata tidak sembuh, maka ada setan di sana yang ingin menipu kita agar kemudian keyakinan kita akan Quran, akan pelajaran ataupun berita yang Allah sampaikan itu mengalami keraguan. Makanya kemudian Rasulullah katakan, perut temanmu itu sedang berdusta, bohong dia, harusnya dia sembuh. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Kalau enggak sembuh, bukan Qurannya yang salah, tapi perutnya yang sedang berdusta. Coba bayangkan sahabat Asat TV. Mungkin kalau kita dengan cara pandang manusiawi biasa, sulit kita menerimanya. Tapi dengan keimanan kemudian sahabat itu mengikut apa kata Rasulullah. Kata Rasulullah, berikan terus, berikan lagi madu itu. Baru kemudian setelah yang keempat dia berikan. Dan ini menjadi ujian keimanan terhadap Rasul dan terhadap Quran. Kenapa? Karena yang menyarankan Rasul dan Rasul mengambilnya dari Quran. Ujian kepada sahabat itu tentang keimanannya kepada Rasulnya dan kepada Quran. Maka ketika dia kasihkan lagi, berikan lagi yang keempat, maka setelah diberikan yang keempat, maka berhentilah buang-buang airnya, berhentilah muntahnya, sembuhlah temannya. Sahabat Asatir yang dimuliakan Allah. Jadi kadang-kadang kita juga diuji keyakinan kita, enggak kemudian yakin selesai, enggak, diuji keyakinan kita. Baru kemudian fakta kesembuhan itu akan terjadi setelah keyakinan kita teruji kepada Quran. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara." Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Ya, dan kami turunkan Al-Qur'an ini, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'." Dia menjadi sesuatu yang menjadi penawar, menjadi syifa. Warahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimin, dan Al-Quran itu tidaklah akan menambah bagi orang-orang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Jadi orang-orang zalim itu yang dia enggak percaya, enggak yakin dengan Quran, ya. Orang yang enggak percaya dan yakin sama Quran itu adalah orang zalim. Sahabat Asatif. Dan orang yang zalim itu, yang dia tidak percaya dan tidak yakin dengan Quran, tidak percaya bahwa Quran adalah penawar, Quran adalah penyembuh, menjadi syifa, dia nggak yakin dengan itu, maka dia hanya akan mendapatkan dan merasakan kerugian saja. Tapi mereka yang yakin, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya persingkat. Lalu fadilah yang ketiga dari Quran itu,
sebagaimana Yunus ayat 57 tadi. Jadi dia menjadi wahudan, menjadi petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kita semua sudah hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Dia menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia juga menjadi hudan linnas di dalam ayat yang lain. Petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk bagi orang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi manusia. Sebagaimana petunjuk itu ada dua. Huda itu ada dua. Ada yang sifatnya irsyadi, ada yang sifatnya taufiqi. Yang sifatnya irsyadi itu ya dia petunjuk saja. Ya seperti sign, ya. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, lewati banyak jalan, itu biasanya kan ada signboard, ada papan-papan petunjuk. Kanan kemana, kanan ke Depok, kiri ke Jakarta misalnya. Nah, itu yang disebut dengan huda dalam bentuk irsyadi. Dia petunjuk-petunjuk. Dan itu berlaku bagi manusia secara keseluruhan. Ini ada petunjuk. Apakah dia akan mengikuti petunjuk itu atau tidak? Maka itu ditentukan dari huda yang berikutnya, yang sifatnya taufiqi. Jika Allah berkenan memberikan taufik kepadanya, maka dia akan mampu untuk mengikuti petunjuk itu. Tapi jika tidak, maka petunjuk itu hanya dilewatin aja. Maka ketika bicara taufiqi, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, petunjuk itu bukan hanya menjadi pemberitahuan buat dia, tapi kemudian menjadi panduan bagi dia untuk beramal. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang terakhir, bahwa selain sebagai huda, juga sebagai rahmah. Fadilah Quran yang keempat adalah dia sebagai rahmah. Di dalam surat Al-An'am, ayat ke-155, di mana Allah berkata, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu, wahaza kitabun, Al-Quran itu, anzalnahu, ya kan, adalah kitab yang Allah menurunkan, ya, Allah turunkan, mubarakan, diberkahi, fattabi'uhu, maka ikutilah, wattaqu, ya kan, dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah, ya kan, kamu, ya kan, la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Jadi siapa yang meyakini Quran, berinteraksi dengan Quran, ya kan? Kemudian disiplin bahkan dengan Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menyayanginya, adakah orang tua yang menyayangi anak kemudian membiarkan anaknya tersesat? Adakah orang tua yang menyayangi anak, kemudian membiarkan anaknya menderita? Tidak. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, bahkan lebih daripada itu. Ketika Allah menyayangi hamba-Nya, dan di antara yang disayangi, yang diberikan rahmat itu, adalah mereka yang beriman, mereka yang berinteraksi, mereka yang menjalani, mereka yang disiplin dengan Quran. Maka kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang orang tua kepada anak. Dan kasih sayang itu bukan hanya ditunjukkan di bumi ini, di dunia ini, tapi bahkan kasih sayang itu akan ditunjukkan di akhirat. Ketika Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan, Ahlul Quran, Ahlullah. Keluarganya Quran, orang yang ahli Quran, orang yang akrab dengan Quran, maka dia adalah keluarganya Allah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi Ahlullah, menjadi keluarganya Allah, tidak mungkin Allah mengabaikan dan membiarkan keluarganya. Sahabat Asar TV, ini pengandaian ya. Ini pengandaian.
Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia akan terjaga dan terlindungi, dia akan menjadi kuat dari lemah, dia menjadi kuat, dia akan teguh dan kokoh, dia akan tercukupi, tidak akan kekurangan, dan dia akan selamat. Dan semua itu ya, tadi adalah fadilah dari Quran. Dan Allah menutup di lanjutan ayat berikutnya, yaitu di surat Yunus ayat 58. Ini fadilahnya, kita bicara ayat 57. Di ayat 58 Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Apa karunia Allah dan rahmat-Nya? Karena di atas ayat 57 yang lagi ngomongin Quran, maka berarti karunia Allah dan rahmat-Nya itu pun merujuk kepada Quran. Artinya, Quran itu sesungguhnya, kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Bapak sekalian, apa yang kita kumpulkan di muka bumi ini? Apa yang manusia kumpul dan himpunkan selama dia ada di muka bumi ini? Semua kesenangan dunia. Harta, tahta, wanita. Itu yang manusia kumpulkan di muka bumi ini. Dan Allah menegaskan di ayat 8 itu, bahwa Quran itu bahkan itu lebih baik khairan mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan itu semua. Tidak ada harta yang sebanding dengan Quran. Tidak ada jabatan yang sebanding dengan Quran. Tidak ada kesenangan yang sebanding dengan Quran. Ketika Quran itu sudah diakrabi, dan kemudian dia mendapatkan fadilahnya, wallahi, itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan dari dunia dengan segala isinya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah, maka teruslah berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan membacanya, berinteraksi dengan menghafalnya, berinteraksi dengan memahaminya, berinteraksi dengan mengamalkannya. Lalu kemudian khusyuklah, seriuslah dalam interaksi itu. Maka insyaallah itu akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia ini dan di akhirat nanti, lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan selama ini dari kenikmatan dunia. Dan jangan bosan untuk berinteraksi dengan Quran, dengan berbagai bentuk interaksinya tadi. Membaca, mengerti, menghafal, kemudian mengamalkan. Jangan pernah bosan. Kenapa? Ya, sebagai penutup, sahabat Asad TV, ya, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'atum min kalami rabbikum." Rawahu Ahmad. Apa kata Utsman bin Affan? "Lau tahurat qulubukum." Seandainya, kalaulah seandainya tahurat qulubukum, hatimu itu bersih, hatimu itu suci, ma syabi'atum min kalami rabbikum, maka tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa cukup dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa bosan, merasa cukup dari membaca Al-Qur'an, dari berinteraksi dengan Quran. Artinya apa? Orang kalau hatinya bersih, sahabat Asad TV, ya, dia akan kangen, dia enggak akan bosan dengan Quran. Terus merasakan nikmat. Bahkan dia tidak ingin menghentikan nikmat itu.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya kenapa kita mulia dengan Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Itu adalah kemuliaan yang kedua yang kita dapatkan, yang dia menjadi pilar bagi peta jalan menjadi umat terbaik. Jika itu belum kita dapatkan, maka berarti kita harus bersabar menanti dan peta jalan itu sampai di ujungnya, yaitu terbentuknya umat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang ragu untuk mengambil kebenaran itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.